Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan tentang budidaya lele. Bila sudah diaplikasikan duoflok tapi ada kematian, misalnya gini, kalau sudah diaplikasikan probiotik itu bila ada kematian 1, 2, 3 sampai 5 lah, nggak sampai 10, itu biasanya wajar. Biasanya itu diakibatkan karena kanibal. Seharusnya kan sortir itu rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kalau kematiannya cuman segitu, nggak sampai buahnya, itu jangan khawatir, itu baik-baik saja, mungkin karena kanibal atau ketebalan flok yang tinggi. Sebaiknya teman-teman semua hanya memuasakan lele 1 hari sampai 2 hari, nanti setelah itu mungkin pulih lagi. Kalau sudah terlanjur itu di airnya di ganti separuh atau di tambahin air lagi, itu nanti malah menimbulkan banyak penyakit yang menyerang. Misalnya sudah terlanjur, para sobat semua itu harus langkah awal itu harus menguras total kolam sampai benar-benar airnya bersih, dikuras total. Nanti kalau sudah itu diberikan infoflok serbuk atau cair sesuai dosisnya ya pada air kolam itu, diberikan keran dibuka terus ditutup, itu diberikan ini obat antibiotik, biarkan tunggu sampai 1 jam. Kalau sistem sudah dibentuk bioblok, itu pembuangan air kan dilakukan setiap hari 2-5 cm per hari. Kalau dibuang lebih dari itu sangat bahaya sekali kalau tidak ditambahkan lagi probiotik. Makanya teman-teman sobat semua harus hati-hati ya. Memang bioblok itu mudah, tapi ya sulit, gampang-gampang sulit. Pokoknya harus benar-benar hati-hati dan waspada. Kalau yang konvensional itu kalau diganti air, diganti yang baru itu sudah selesai, nggak masalah. Kalau bioflok itu sangat bahaya sekali. Ini saya contohkan menguras air yang sudah terlanjur tadi, ke air dikurangi yang sudah bioflok, ini floknya ini dihilangkan semua, dikuras bersih ya, seperti ini contohnya, sampai benar-benar bersih. Ini dikotor air dari pompa air, langsung dikotor ini sampai bersih. Kalau di sambil yang mati ini diambilin ya satu persatu, kalau bisa ini yang mati benar-benar nggak ada, nanti malah dapat menular ke yang lainnya kalau nggak benar-benar bersih. Ambil satu-satu ya, harus sabar. Yang mati dikumpulkan, terus segera buang atau dibuang ke kali atau dikubur biar tidak menimbulkan menular ke temannya budidaya lele kita. Ini efek kesalahan kemarin. Setelah tadi diberikan antibiotik Inroflok ini ya, tadi kan sudah dikuras, terus kita cairkan antibiotik ini. Saya menggunakan Inroflok serbuk sekitar 1-2 gram, saya gunakan 2 gram, agak tinggi, saya tinggikan dosisnya. Dikasihkan air, diaduk sampai rata. Nah ini seperti ini. Ini airnya yang di kolam ini dikasih sedikit dulu aja, dulu diaduk, nanti disebarkan ke kolam. Kalau bisa disebarkan merata ya, ini saya contohkan
rata ya sobat. Setelah itu tunggu 1 jam ya. Tunggu 1 jam, kalau sudah 1 jam ini kan terus keran dibuka lagi, keran pembuangan dihabiskan sampai bersih, terus diganti air yang baru. Begitu sahabat, kayak seperti ini dilakukan rutin, kalau bisa sehari 2 kali, pagi dan sore, untuk mempercepat penyakit-penyakit lele ini hilang. Mempercepat, kalau sehari sekali juga bisa nanti, tapi agak lama. Kalau seperti ini 3 hari nanti insya Allah lele berangsur-angsur langsung agak pulih. Ini pokoknya dilakukan rutin. Nanti setelah lele benar-benar sehat, itu air langsung dinaikkan sampai ke 80 cm. Kalau memang benar sudah nggak ada kematian ya, dinaikkan lagi, diisi air sampai 80 cm, dibiarkan 1 hari. Setelah itu 1 hari diaplikasikanlah probiotik sesuai dosis awal ya. Kalau diameter 3 ya sesuai diameter 3, diameter 4 ya sesuai diameter 4. Kukira cukup paham ya sobat semua. Awas, hati-hati, budidaya lele sistem bioblok itu sangat-sangat rentan sekali, harus hati-hati, jangan sampai fatal kayak ini ya, kayak contoh punya saya ini. Lele sudah bagus tapi malah dibuang airnya, ya malah berdampak fatal sekali. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam budidaya.